Beginilah aktivitas ratusan murid Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Probolinggo sebelum ujian nasional berbasis komputer atau UNBK pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ruang ujian, ratusan murid ini dikumpulkan terlebih dahulu di masjid area sekolah. Mereka melakukan ritual relaksasi dengan berdoa dan menenangkan pikiran. Usai berdoa, 346 peserta ujian di SMKN 1 ini kemudian melakukan tradisi tahunan berupa ritual minum teh hangat. Teh hangat sendiri dipercaya bisa merefresh pikiran dan otak. Selain itu, bisa menenangkan hati yang tegang. Tradisi ini merupakan tradisi tahunan setiap ujian nasional tiba. Dengan adanya tradisi minum teh hangat ini, nilai ujian peserta dari sekolah ini sangat memuaskan. Dewi Fatona dan Amanda, peserta ujian, mereka meyakini usai minum teh, tenaga akan bertambah dan tubuh semakin segar bugar. Selain mereka percaya teh yang sudah diberi doa-doa bisa menenangkan pikiran dalam mengerjakan setiap soal. Sebelum masuk, apa yang dilakukan? Sebelum masuk, karena gugup sekali, ya menenangkan diri sendiri dengan cara sharing sama teman-teman, saling menenangkan. Gitu. Nah, kenapa harus minum teh? Karena teh itu dipercaya bisa merefresh pikiran, jadi supaya siap, kemudian tidak tegang lagi. Sementara itu, menurut Didik Purwandi, Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Probolinggo, ritual minum teh hangat ini sudah merupakan tradisi setiap tahun. Gula sendiri bisa membantu merangsang otak kanan dan kiri, sehingga peserta UNAS bisa mengerjakan soal dengan tenang. Hasil dari tradisi ritual minum teh hangat sendiri terbukti ujian nasional peserta UNBK di SMK negeri tersebut bisa lulus 100% dan terbaik sekota dan kabupaten Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV.